memang Rockcast tuh kita bikin sebagai wadah teman-teman di skena rock indie buat melampiaskan karya-karyanya. Anak band, tato, dan dunia musik masih jadi pandangan negatif sebagian orang di negeri ini. Kita berusaha nggak ada batasan-batasan, kayak yang anak baru lah, harus duluan, nggak ada tuh junior-senior, maju bareng kita. Rockcast ada karena menurut kami bermusik bukan cuma butuh karya, tapi juga butuh banyak teman. Sekarang gimana caranya kita jaga konsistensi dalam bermusik dan berteman pastinya? Semoga semesta bisa berpihak pada kita.